Masih 130 anggota panitia pemilihan kecamatan atau WPPK KPU Pinili di 20 genep kecamatan di Sakuliah Kabupaten Sumedang di Serenan ku KPU Kabupaten Sumedang Poerbo isuk-isuk 4 Januari 2023. Eta anggota PPKT dipiharap mampu ngajaga netralitas, integritas, tur profesionalitas salilan yang harapan prak-prakan pemilu. Prak-prakan istrenan serta pengambilan sumpah anggota PPK dikokolakeun kalon langsung ku Ketua KPU Sumedang Ogi Ahmad Fauzi disaksian ku sakumna tamu undangan. Ketua KPU Sumedang Ogi Ahmad Fauzi miharep sakumna anggota PPK KPU dipiharep jadi ujung tombak dina prak-prakan pemilu 2024 jaga. Samalah eta sakumna anggota PPKT dipiharep mampu ngajaga netralitas, integritas, tetap profesionalitas keur ngunyangkeun kapercaya masyarakat kana prak-prakan pemilu anu jujur. Hari ini KPU melantik 130 PPK dari 26 kecamatan. Hari ini dilakukan secara serentak nasional, begitu ya, seluruh Republik Indonesia menyelenggarakan di waktu bersamaan melantik anggota PPK untuk pemilu tahun 2024. Harapan kami nanti ke depan mereka akan menjadi tulang punggung kami, menjadi ujung tombak penyelenggaraan pemilu. Semoga penyelenggaraan pemilu bisa berjalan dengan jujur, adil, lancar, begitu ya. Kemudian juga kami menekankan kepada mereka bahwa jaga netralitas, jaga integritas, juga profesionalitas, begitu ya, agar kepercayaan dari masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu itu menjadi besar, begitu ya, sukses tidaknya penyelenggara pemilu salah satunya ada di tangan mereka. Sajroning kitu, patalijeng tatahar keamanan mapag pemilu 2024 di Kabupaten Sumedang, Dandim Sumedang Letnan Kolonel Infanteri Hendrik Fahlevi ngebrehkeun, pihakna bakal nyorang kolaborasi jeung Polri sarta Satuan Pengamanan Sejena keur ngajaga sarta ngariksa keamanan di wilayah teritorialna. Keamanan baik itu TNI Polri, Kodim sendiri sudah akan bersinergi dengan aparat yang lain untuk mensukseskan. Harapannya pemilihan-pemilihan yang akan datang ini kita bersama dengan komponen bangsa lainnya menciptakan kondusivitas, kita akan mengawal secara melekat dengan aparat-aparat yang ada untuk mewujudkan pemilihan demokratik ini yang luber, langsung membebas dari rahasia. Eta acara istrenan PPKT di Luhan Oge ku Ketua Divisi Sosialisasi KPU Provinsi Jawa Barat, Asisten Daerah Kabupaten Sumedang, Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Dandim Sumedang, Kapolres Sumedang, Kesbangpol, Ketua Bawaslu Sumedang, serta sababaraha wakil tip partai politik di Kabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.